nih Demasif. Apa kabar? Baik sekali. Lagi ngerjain apa? Lagi tur kah? Apalagi ngerjain album baru kah? Masih terus putar-putar Indonesia. Wow. Album baru kapan? Album baru insya Allah bulan Agustus doain aja. Agustus. Luna dan semua sahabat-sahabat dahsyat. Gue bener-bener merinding karena apa? Karena tadi saat The Massive itu nyanyi, semuanya yang ada di sini ikutan nyanyi semuanya, Luna. Luar biasa. Tapi ya, emang sesuai namanya, The Massive. Massive itu masih bener-bener massive ya. Iya. Saking massive-nya tuh membludak. Bener banget, tadi ini lihat ada Massiver dari Tangerang. Halo. Tangerang juga. Ada Tangerang. Ada juga dari ya, apa itu dari mana itu? Tangerang juga. Oh, ada juga The Massive, Massiver dari Tulungagung. Woi, Tulungagung. Oh. Ini Rian. Ya, ya. Ini ya, tapi Raffi, kenapa ini Massiver sih dari Tulungagung pasti minta tolong mulu tuh. Tolong. Iya, tolong. Eh, tapi ngomong-ngomong apa kabar nih The Massive? Apa kabar? Alhamdulillah, baik sekali. Lagi ngerjain apa? Lagi tur kah? Apalagi ngerjain album baru kah? Masih terus putar-putar Indonesia. Wow. Album baru kapan? Album baru insya Allah bulan Agustus doain aja. Agustus? Itu ulang tahunnya RCTI loh. Apa ulang tahun aku? Yeah. Emang dibikin pas sama RCTI? Ini gua pengen, oh gitu? Aku juga Agustus? Iya sama. Gua oh iya, nanya Agustus. Nih satu pertanyaan lu. Apa? Nih, The Massive buat The Massive ya. Yeah. Pas saat nyanyi The Massive itu semuanya fans-fansnya nyanyi tadi. Apa sih emang perasaan lu? Kalau gua jadi lu bener-bener merinding. Perasaannya yang pasti kita semakin gak bisa hidup tanpa Massivers. Ini nih, ini namanya artis yang sangat menghargai fansnya sampai bener kapanpun. Bener banget. Asli karya-karya ini masih bakal selalu diingat oleh. Mudah-mudahan ya, Massivers juga setia sama The Massive. Amin. Ya, amin. Jangan pernah berubah ya. Pokoknya Lun, The Massive itu selalu oke seperti RCTI oke. Okay. Bener banget. Dan kenapa oke Raffi? Kenapa oke Lun? Karena ini ada VT Montage Sinetron masterpiece dari RCTI. Oh, pasti. Seperti, karena seperti ini contohnya dari keluarga Vandanu. Wah. Mas, punten. Karena ini Lun, ya, kalau RCTI itu dulu sinetron-sinetronnya itu selalu dikenang sama dan orang. Dan selalu juga seperti Massive, selalu menjadi nomor satu. Bener banget, kalau pengen lihat sinetron-sinetronnya. Nah ini dia, VT-nya. Mana dia? Mana? Ini. Henrus enggak ada menit. Susah sih kalau ngomong yang susah-susah, jangan terlalu jelas gitu. Oh. Henrus gitu susah kan? Ini ngomong gini, Henrus. Jadi enggak kelihatan kalau salah. Kokom selalu sirik. Aduh, sirikan Nukian tuh nanya onde-onde, aduh dimana dipakai lap sama saya mai. Soal cinta mi ini, Udah dikontrak, Mir. Sudah. Ini work event, Dan. Itu tuh urusannya Pit. Bukannya aku sih yang ngurus semua itu, Pit. Bohong. Lain kali. Lu ngomong apa sih? Itu kan yang tadi gue bilang. Ya udah mulai sama mama nih. Enggak, loh. Gini. Mereka satu keluarga mau ajak makan keluar. Emang berdiri. Cepat. Lihat mata mama. Ini semua perbuatan kamu. Rekayasa kamu. Mama sebagai perempuan merasa terhina. Ayah kalian gak pernah hina mama kayak gini. Luar biasa luar sekali. Luar biasa itu tadi itu keluarga Vandanu keluarga ya. Keluarga Vandanu sama bukan mama. Ini. Itu ini mama. Mama. Yeah. Dan mama. Ini udah pemainnya udah hadir semua ya. Keren banget. Luar biasa sekali. Tadi tuh benar-benar ini Luna ya. Sinetron itu udah zaman baheula itu berapa? Jadul. Tunggu dulu kita tanya dulu. Ini zaman berapa? Kesannya tua banget ya. Oh, zaman banget. Zaman berapa? Kalau Akika. Iya benar. Akika, waktu itu Lenong Rumpi tahun 91 sama Vandanu tahun 92. Wah. Aku baru umur 9 tahun, 92. Gue baru umur 4 tahun. Iya, itu jadi itu TV swasta baru satu-satunya RCTI. Iya, Vandanu. Dan itu kalau gak salah sebenarnya masih weekly ya?
Ya, pasti. Itu berapa episode sih? Kalau Mama kita dulu 3 tahun aja pokoknya. 3 tahun kita sama-sama. Iya, 3 tahun di RCTI. Oh 3 tahun. Dan 3 tahun itu termasuk lama banget loh. Banget. Dari Sarul masih bujang, sampai sekarang udah beranak 2. Wah. Ada 2 ya? Iya, alhamdulillah. Dulu masih Rosa loh. Aku ingat. Loh, mama. Dengerin. Gosip dikit. Waktu itu kan kita lagi syuting Mas Harul. Terus ada perempuan kecil siapa ya di ruang make up gitu ya. Siapa nungguin tuh? Taunya Ocha. Nanti ya kalau Rosa kesini nih fitnya mau ditayangin ini. Pasti ini. Pasti Rosa masih lagu yang nada-nada cinta. Belum, Pak. Belum. Rosa masih belum ya, baru pisah ya. Ya pokoknya waktu itu kita senang banget ya Mam ya. Senang, bisa bersama-sama dengan RCTI. Oh iya. Tiga tahun ya kita ya. Masa itu masa indah, mudah-mudahan bisa balik lagi ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini kan boleh gak masih inget gak sedikit adegan atau misalkan scene yang paling memorable gitu. Pokoknya setiap scene gak berubah ya. Ya kalau di Mama ya. Bisa dipraktekin gak? Mama selalu marah-marah. Ya. Oh gitu, coba. Mama marah-marah dulu. Coba, masih inget gak coba Mama marah-marah? Elma, Alul jam berapa sekarang pulang sekolah jam segini baru pulang? Jam berapa, Rul? Ya Mama. Kamu itu dari mana? Mama cerewet banget sih nanyain, namanya juga anak gaul. Ternyata zaman dulu tuh juga ada anak gaul ya, kayak kita juga anak gaul gak sekarang ya. Gaul banget. Kalau di Pandanu dulu, di Lenong Rumpi dulu, Akika dikenal namanya Mary van de Bar bonga Mehitawati. Ini ada sebuah kenang-kenangan mungkin mereka zaman bahulanya ada yang, wah ini mah bener-bener. Waduh. Oh, satu lagi Mbak Dian Itami ya. Dian Itami. Mbak Dian. Halo Dian. Rambut gue yang masih. Ini juga lihat. Ada dulu ini. Oh, Ari Wibowo. Ya Allah. Ini banyak ini. Ini siapa ini? Dina Lorenza. Oh, ya ampun. Dina Lorenza. Ini Bob Sadino. Oh, Robby Tumewu. Wah, ini Raffi Ahmad nih. Ya. Gila-gila juara tahun Ari Wibowo, gila Allah. Ari Wibowo. Verina. Ini. Wah, ini legend banget ini aku. Iya, legend banget. Hengki Sulaiman. Yang itu. Widodo suaminya Verina. Ini siapa ini? Akika, Bo. Ini dong, lihat dulu dong. Alul, Sahrul Gunawan masih kecil. Ini Dian Itami juga masih pacar-pacaran. Elma juga masih pacar-pacaran. Nah, ini masih apa? Oh, ini the most unforgettable woman. Ini legend. Amin. Juga filmnya masih ada. Amin. Cuma RCTI yang sinetron-sinetron selalu diingat oleh masyarakat Indonesia. Terus nonton RCTI ya. Nah, coba berempat. Berempat sekarang jadi presenter dahsyat. Kasih tahu lagu selanjutnya dari siapa? Ya. Oke, Tas. Skarnia, Adinda, Laguna. Sebentar, ada teksnya ya di bawah, tolong. Ya. Nanti kalau gak ngerti ada di bawah sini ya. Oke, klip pilihan terdahsyat. Cerita cinta dan lainnya.